Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok enggak bareng ya, Assalamualaikum ya. Mari kita bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebetulnya bagaimana kabarnya semuanya? Pembelajaran pada siang hari ini. Oke, anak-anak, pada pembelajaran pada siang hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, ada yang pernah dengar perubahan wujud benda itu apa? Ada yang dengar? Apa berima? Hah? Perubahan wujud benda berarti ada benda yang wujudnya itu berubah. Kira-kira gimana? Oh, ada gas ke cair. Oke, ada yang lain? Padat ke cair. Oke, ada padat ke cair. Terus? Panas. Hah? Panas ke padat. Cair ke padat. Cair ke padat. Oke, ada juga cair ke padat. Nah, itu yang disebut dengan perubahan wujud benda. Nah, mungkin di antara dari kalian ada yang sudah tahu dan ada yang belum. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tuntas tentang perubahan wujud benda seperti yang disebutkan oleh teman-teman kalian. Nah, sebelum saya menjelaskan pribadi, nanti kita akan menyimak video yang ada di depan bagaimana sih perubahan wujud benda, apa saja sih perubahan wujud benda. Nah, ini kalian akan menyimak video. Yuk, kita simak video. Oke. Oke, di sini ada pertanyaan ya, ada pertanyaan. Nah, coba kalian amati yang ada di lingkungan kalian, yang ada di kelas ini, kira-kira ada perubahan nggak? Wujudnya ada perubahan nggak selama kalian masuk? Ada. Hah? Ada. Wujudnya? Ada. Kira-kira benda apa? Hah? Wujud benda. Yang semula dari benda itu menjadi A, kemudian menjadi B, kira-kira ada gak di kelas ini? S, ada yang mau S? Gak ada ya, berarti gak ada di sini. Berarti kesimpulannya apa kalau gak ada? Berarti yang ada di sekitar kita itu semuanya bendanya berupa benda? Berupa benda padat. Kalian ini ada contoh apa di sini? Lilin, ya, ada gambaran lilin. Ada gambaran lilin di mana di sini merupakan salah satu dari proses perubahan wujud benda. Nah, kalau kalian lihat ya, kalau baru beli lilin itu kira-kira lilin itu bentuknya gimana? Padat ya, bentuknya padat. Lalu ketika kita gunakan lilin itu, dibakar lilinnya, lalu apa yang terjadi? Dari yang semula itu lilin tinggi kemudian menjadi menyusut menjadi sebuah cairan. Kenapa kok bisa menjadi cairan? Nah, di sini jelaskan. Jadi api itu memiliki suhu yang lebih tinggi. Jadi suhunya api dan lilin itu memiliki suhu yang berbeda. Api itu memiliki suhu yang tinggi dibandingkan suhu di ruangan. Jadi ketika ada api, maka suhu di sekitar api akan naik. Kenaikan suhu ini bisa membuat lilin yang ada di sekitar berubah wujud. Jadi saking tingginya suhu api itu menjadikan benda yang semula padat itu menjadi mencair. Gak hanya lilin sebenarnya. Contoh lainnya mungkin teman-teman punya plastik. Plastik ya, kalian bakar semula plastik itu ya padat sebenarnya ya plastik. Mungkin kalian punya botol, itu kan padat kan ya. Terus kalian bakar, yang semula itu padat kemudian menjadi mencair. Gara-gara diakibatkan oleh suhu api yang sangat tinggi gitu ya. Oke, tadi kalian sudah menyimak tentang penjelasan perubahan wujud benda. Jadi ada banyak tadi, ada dari padat ke cair, terus dari cair ke padat dan seterusnya. Jadi kalian sudah mempelajari perubahan wujud benda ada banyak. Nah, karena itu kita akan menguji tes kemampuan kalian. Bagaimana kalian menyimak tadi video di depan? Di sini ada
soal yang ada semacam permainan menjodohkan di sini ya, menjodohkan sesuai dengan yang kalian pahami tadi. Ya, ada menjodohkan, terus kemudian ada soal pilihan ganda juga. Ya, kalian nanti kerjakan, Pak Guru kasih waktu, dan nanti kalau misalkan sudah, nanti saya silakan bisa angkat tangan kalau sudah. Oke, okay. Saya bagikan dulu. Bisa mulai mengerjakan soal itu. Jadi itu soal mencocokkan dan ada juga soal pilihan gandanya, ya. Itu sesuai dengan materi yang kalian tadi simak videonya di depan. Silakan bisa dikerjakan. Oke, gimana pengerjaannya? Sudah atau belum? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah selesai. Silakan yang belum bisa dilanjutkan. Yang sudah selesai nanti boleh dikumpulkan di depan, nanti akan dinilai oleh Pak Guru. Okay. Dijelaskan oleh Mas Brima dipresentasikan dan beberapa di antara teman kalian juga sudah presentasi. Jadi sudah bagus, pekerjaannya sudah bagus, semuanya juga sudah bagus. Dan mungkin sebelum kita akhiri pada pertemuan kali ini tentang materi perubahan wujud benda, apa ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ada ya, paham semua ya. Oke, mantap. Coba kita tes dulu semangatnya ya. Coba semangat pagi. Semangat, tetap tingkatkan belajar kalian. Jadi seperti ini saya suka belajarnya. Semangat semuanya, juga cepat memahami materi, menyimak dengan baik. Oke, itu mungkin dari Pak Guru. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.